Assalamualaikum, selamat sejahtera. Bersama dengan saya lagi Bright Sam di dalam channel YouTube. Hari ini Bright Sam akan bersama dengan seorang pemilik lensa Evo. Ini dia. Jadi pemiliknya akan berkongsi dengan kita tentang kendaraan beliau. Siapakah beliau? Nantikan. Assalamualaikum, saya Hasbullah. Orang boleh panggil saya Ula lah. Kalau di kalangan di sini ni, orang panggil saya nama Ula lah. Okay, saya owner kereta Mitsubishi Lancer Evo T9N. Saya start beli kereta ni tahun 2016. Kalau modifikasinya, kalau luar yang kita boleh nampak, saya pakai full body kit lah, Voltex. Voltex version 1. Kita pakai Voltex version 1 full lah, dari bumper, fender, skirting, white body, bumper belakang, semua lah, diffuser tu semua pakai Voltex punya design jenama, sampai hood lah. Saya pakai carbon fiber, spoiler carbon fiber, semua carbon fiber lah. Yang lain-lain tu semua body kit standard Voltex lah. Dia tu sudah body kit standard ori Evo dia. Sudah tukar semua pigi. Semua sudah tukar. Semua pigi Voltex lah. Wow. Voltex buat dikit. Okey bro lah. Ya. Saya tengok ni rim mantap. Oh. Sikit. Ya ya ya. Ni rim kita pakai CE model no pressing. Kita pakai model CE 28. Ya, jenis brown yang Evo spec nya. Evo spec ni punya memang khas untuk ni lah. Untuk Evo punya body kit yang white body punya. Sebab dia punya spec memang khas untuk yang white body punya lah. Okey, dia punya harga. Harga tu susah mau cakap lah. Hari tu kita beli second dalam 3000 lebih, 4000 lebih lah. Rim saja. Rim saja. Tayar? Tayar lain lah. Lain lagi. Jadi total-total agak total dalam tayar dalam 1000 lebih, dekat 5000 lebih begitulah. 5000 guys. Okey. Okey lah, saya tengok dia punya bagian brake ni menarik, Brembo. Mungkin boleh cerita sikit? Brake dia original lah. Memang kalau Evo, tak kira lah dari Evo 1 ke sampai 10 pun mesti wajib memang Brembo. Brembo ya? Ya, dia ni Brembo 4 pot lah. Memang original dah, tiada ubah suai lah. Kecuali kita pakai dia punya apa ni? Dia punya brake pad tu lah, tukar. Tu lah, pakai Brembo jugalah. Masih jenama yang sama. Masih jenama yang sama, guys. Okay bro, biasanya orang tengok kereta dia tengok enjin. Iya. Jadi mungkin boleh share sedikit enjin kereta ni. Okay, ini kalau pengurus saya memang paling banyak habis kos memang di enjin lah. Ya, sebab kita memang jiwa-jiwa kelajuan sikit. Okay lah, kita buka lah dari apa. Tunggu guys, jiwa-jiwa kelajuan, kita tengok. Wow, menarik ah. Okay, dia punya Evo saya punya engine ni saya ubah suai sikit lah. Tidak jauh banyak terlampau lah. Engine memang engine standard. Cuma kita punya bagian dari internal, kita pakai CP piston, stroke kit 2.4 liter. Itu apa ni, kontrol apa semua, bearing semua kita ganti lah. Kita pastikan dalaman dia kuat kan, untuk capai horsepower yang kita mau tu. Berapa horsepower tu? Horsepower kalau on dyno kita dapat 500. 498, kira 500 lah. 498 on dyno. Jadi start kalau itu, kalau atas, bagian atas kita tukar cam racing dari HKS 278 276. Dia punya cam lah. Kalau luar-luar kita pakai TL wastegate, semua ori lah. Semua barang kita pakai yang ori, tiada yang jadi yang macam celup-celup punya. Kita pakai TL ori, ini 40mm block TL, block TL semua dari USA. Regulator FSE, stator Tonka, kita pakai apa ni? Jadi mounting, torque solution.
Ya, turbo kita pakai GTX 35. GTX 35. Kalau bagian dalam clutch tuh apa gearbox apa semua kita pakai Agura Racing twin plate punya. Nah, itu sialah. Sama kalau bagian bawah kita pakai sudah tukar asal dia kereta ini pakai sistem AYC untuk dia punya four wheel, tapi kita sudah tukar pergi RS model. RS model dia jadi macam Evo 3 lah. Manual begitu. Tiada sistem hidrolik sudah. Gitu. Okay lah, enjin sudah cerita. Tapi mungkin warga YouTube mau tahu berapa paling laju pernah pandu ni. Kalau laju apa yang ada di meter tu, itulah yang habisnya. Habis. Ya. Dalam gear 3 masuk 4 tu habis sudah lah meter. Memang habis lah. Begitu jalah. Memang laju kan. Kalau boleh habis meter tu bukan alang-alang. Tapi kalau Brad Sam yang bawa pecah meter. Main saja. Oke, okay, bro lah. Mungkin boleh share bagian dalaman. Oh, dalaman. Dalaman ni semua standard lah. Memang kalau Evolution yang beginilah, semua memang standard. Dia memang bagi spesifikasi ni yang beginilah. Mau steering apa semua ni memang original lah. Cuma kita tambah dari segi macam ini external meter ni. Kita pakai greedy 4 adik-beradik ni, oil press, turbo pressure, oil temp dengan water temp lah. Supaya kita boleh tengok kita punya keadaan enjin kan. Lepas tu kita pakai greedy Perfect B untuk kontrol boostnya tu. Mungkin boleh zoom sikit. Kita pakai ini ya. Yang lain-lain tu semua macam panel apa semua kita kasih carbon lah. ECU kita pakai Adaptronic E42 itu untuk kontrol kita punya engine lah, engine management lah kita ada macam tu. Yang lain-lain semua standard lah, semua standard Evo, dari bangku lah apa semua ni, konsol tengah apa semua ni Evo punya memang standard lah.
Oke, jadi terima kasih Bro La sudi bersama dalam channel YouTube Bradsem. Dan kepada warga YouTube, jangan lupa subscribe, follow dan share channel Bradsem, dan follow juga program tekan-tekan pedal Brad. Boleh mengikuti Bro La di dalam Facebook. Ya, boleh follow saya di Instagram lah. Ula X_10R. Okay. Kalau Facebook boleh Hasbullah Persang ya. Oke. Okay. Terbaik. Bradsem. Sensei. Bradsem.